lebih baik ku melamar kamu. Tapi ku kangen sama kamu. Maksudmu si Poppy selingkuh? Masa sih, Jack? Ya elahnya, kagak percaya bener sih, ayo udah bilangin juga. Tuh cowok bosnya, dia pakai mobil. Kamu nyesel ya nikah sama aku? Karena aku tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Apapun adanya, Bonnie, saya akan coba tabah menghadapinya. Saya percaya, suatu saat Bonnie pasti akan jadi laki-laki yang saya kenal dulu. Gimana kalau besok Neng Poppy ke rumah ya? Ntar sekalian makan malam deh. Tolong deh ya. Gimana ya? Sebagai sahabat sejati, lo kudu ngedukung gue untuk ngelawan Popeye. Ya, ya. Tamon! Pop! Terima kasih. Poppy, kita pergi. Saya punya mobil baru. Oh ya? Kita jalan-jalan, keliling-keliling. Mobilnya mobil mahal. Kamu ngapain sama laki-laki kayak gitu? Nggak ada duitnya. Nggak bisa ngebahagiin kamu. Rayanya rayuan gombal, pakai soang-soangan segala. Basi, let's go. Ayo. Let's go, Pom. Mon, Jackie Mon. Apain tuh dia? Dia nantang ternyata. Hajar Bang Raymond! Berantem sama si Raymond ngerebutin Poppy. Udah gitu si Raymond nendang gue sampai ke planting. Jack. Ah, kacau nih bobo di sini nih. Sekali-sekalinya gue nginep sama lo di sini. Mimpi buruk. Lagian lu juga sih, lu lupa inget-inget no kata Pak Ustadz. Kalau mau bobo itu mesti baca doa dulu. Lo pasti lupa, Pan. Kagak baca doa, Pan. Astagfirullahaladzim. Gue lupa, Jo. Baca doa. Nah. Udah, ngelerah. Gara-gara lo tidur gue jadi kacau. Gara-gara si Raymond masuk-masuk ke mimpi gue. Lu dia tawel, tidur. Iya. Yeah. Doa dulu. Berdoa dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Mudah-mudahan kagak mimpi buruk lagi. Gua pegangan ah biar kagak kepelanting. Si Jackie kagak mau makan. Ya, mungkin aja dia ngambek karena pengen cepet kawin. Nah, elu disuruh datang ke rumah ortunya si Jackie, palingan juga mau dibujuk biar cepet-cepet kawin. Hah?
Masa sih, Mir? Secepat ini? Emang kalau lo disuruh cepet kawin, lo mau ya, Pop? Mau juga sih. Abis kata orang kawin itu enak, Mir. Mir, emang bener ya? Kawin itu enak ya, Mir? Mana gue tahu. Gue kan belum kawin. Ya kirain aja walaupun lo belum kawin tapi lo pernah ngerasain. Us, sembarangan deh lo kalau ngomong. Mana gue ngerti lagi. Udah deh Pop, lo mandi sana. Bau nih, gue gak tahan. Dasar. Selamat pagi, Nona-Nona. Kenapa? Gak suka ngeliat saya masuk kamar ini? Siapa yang gak suka? Kalau mau masuk, silakan aja. Maaf, saya mau mandi. Miranda, ternyata kamu yang benar-benar cantik ya. Ada apa datang sini? Gak ada apa-apa. Saya cuma mau belajar sama kamu. Hah? Belajar? Iya. Belajar apa? Saya dengar seorang Miranda jago banget menggoda pangeran kaya dan tampan di dunia ini. Meskipun hanya bermodalkan kedipan mata. Tolong minggir dulu ya, saya mau beresin tempat tidur saya. Oh, silakan, silakan. Sorry ya, kalau saya ganggu kamu sedikit. Kamu boleh menggoda pria, setampan, dan sekaya apapun di muka bumi ini. Tapi ingat, cuma satu permintaan saya. Maaf, tapi saya bukan cewek penggoda. Heh! Terserah. Jangan ganggu makhluk yang bernama Kevin. Ngerti? Karena apa? Karena dia adalah calon suami saya. Suruh ngejauhin si Kevin. Asar, centilan. Bang! Bang, si Rojak ada di kamarnya, Bang. Dia minggat lagi, Bang. Minggat? Iya. Mau turunan lu tuh suka minggat tuh. Ya, Bang. Ayah pan minggat kalau kepaksa banget. Itu anak emang cengeng ya. Ada apa-apa dikit. Ntar minggat. Ntar kagak mau makan. Ntar apa ngambek. Hah, pusing gue tau gak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, lu dari mana sih? Ayah habis nginepnya di rumahnya si Jo. Soalnya ayah lagi butuh teman curhat. Makanya semalam ayah pergi aja ke sono. Emangnya kenapa sih? Nyame babe nyariin ayah ya? Ya iya. Pan takut lu kenapa-napa. Mending gua pamit. Jak, ntar sore lu pulang kerja kagak usah kemana-mana ya, kagak usah lembur ya. Nyame babe mau kedatangan. Shhh, dibilangin ini kejutan lu ngomong. Ya lupa. Ya elah kejutan. Kejutan apa sih? Pokoknya ada aja deh. Gini, ntar sore mendingan lu jangan ngelembur, ya. Jangan sampai malam-malam lagi jam 5 aja lu pulang. Pokoknya babe emangnya punya kejutan buat lu yang bikin hati lu seneng, ame lu nafsu makan. Ya sekali-sekali namanya orang tua nyenengin anak semata wayang. Ah, babe emangnya penuh tanda tanya nih. Kayak film misteri aja. Tapi awas ya, kalau surprise-nya kagak asik, ayah kagak bakal kaget. Ya. Yeah. Ya udah nyak,
Ayo mandi dulu ya, Nyak. Boni pagi-pagi udah berangkat, Pak. Kelihatannya dia semangat sekali masuk kantor. Perkawinan betul-betul membawa perubahan buat Boni. Dulu waktu belum menikah, dia ogah-ogahan kerja. Karena ada dua temennya, si Joe sama Rojak, baru dia mau masuk ke kantor Papa. Ya, mungkin sekarang Boni udah mikir ke masa depan kali, Pak. Itu harus. Papa jadi senang mendengar. Sekarang kebahagiaan bertumpu pada kalian. Kalau kalian bisa bahagia dalam menempuh rumah tangga, itulah keberhasilan tertinggi dalam hidup Papa. Iya, Pak. Insya Allah. Kesurupan, men. Itu pan komputer, bukan si Poppy. Lu kebanyakan ngelamun sih. Iya nih, Jo. Mungkin emosi gue lagi kagak stabil kali. Tapi tadi emang gue ngeliat Poppy di situ. Kagak ada. Udah, daripada lu ngelamun, mendingan sekarang kita ke ruangannya si Boni. Yuk. Boni udah dia pulang. Udah. Sekarang kita tungguin doi, kita mintain oleh-oleh. Dia kan dari Eropa, kali aja kita dapat oleh-oleh yang Yahud, ya. Ayo deh. Udah udah ngamun lah. Ini gue pokoknya biar semalam kali ini, ah. Yuk. Ya. Minum. Iya, Bo. Gimana? Mantap, Boni. Asoy, gay boy. Nah, sekarang gue pengen ngomong sama kalian berdua. Sobat-sobatku yang setia, dengerin gue baik-baik ya. Meskipun gue udah menikah, gue tetap Boni yang dulu. Boni yang suka gaul sama kalian berdua. Gue gak mau perkawinan itu jadi ikatan yang terlalu membelenggu. Nah, begitu dong, Boni. Itu baru namanya laki-laki. Yang gue takutin, begitu lo menikah, lo langsung jadi bapak-bapak lagi. No, enggak. Kecuali kalau gue udah punya anak. Tapi nih, Bon. Walaupun gimana, lo mesti tetap ngebahagiain si Yulia. Pan udah lo kawinin. Kasian si Yulia tuh udah banyak berkorban buat lo. Ya, Pan? That's right. Dengar ya. Yulia yang mestinya ngertiin keadaan gue sepenuhnya. Karena dia mau nikah sama gue, berarti dia harus nerima gue apa adanya. Udahlah. Mendingan kita bersulang lagi demi persahabatan kita. Oke, bos. Sip. Yeay.
tante. Tapi Shirley nggak tahu caranya. Ya wes, suruh Miranda aja yang buat. Oh, betulan dong. Kalau gitu kamu sekalian bikinin dua ya buat saya. Yang manis ya. Setelah itu kamu langsung anterin aja ke teras. Oke? Okay? Jangan lupa loh yang manis. Iya. Katanya mau bikinin tante minuman. Miranda kok yang nanti bawain? Miranda kan baru pulang belanja. Kenapa nggak suruh Mbok Ira aja? Mbok Ira lagi nyetrika. Dengar-dengar Miranda itu kalau bikin minuman enak banget. Bener nggak sih? Ah, enggak, biasa aja. Emang siapa yang bilang begitu? Mbok Ira. Ya, Mbok Ira. Mbok Ira itu ngaco, ngawur, nggak bener. Share, tadi malam mama kamu telepon tante. Terus mama bilang apa? Dia nanyain kamu, katanya apa kamu masih betah tinggal di sini. Tante bilang aja kalau Shirley tuh betah banget di sini. Pokoknya Shirley bakal nginep sini sampai liburan selesai. Kalau perlu, kuliah Shirley pindah di Jakarta. Iya, tante juga bilang begitu kok. Kayaknya panas-panas gini minum sirup enak kali ya, seger. Pas ya. Misi. Minum yuk. Weh, Miranda. Minuman apaan ini? Hah? Kamu kasih apa minuman ini, hah? Enggak, Bu. Saya enggak kasih apa-apa kok. Asin banget sih. Kamu pasti masukin garam kan? Enggak. Kalau kamu enggak kasih garam, enggak mungkin minuman ini rasanya asin. Hah? Sini kamu, sini. Minum, cobain, minum. Asin kan? Kurang ajar kamu, berani-beraninya kamu ngerjain saya ya? Punya otak gak kamu, hah? Masak nih. Iya bang, tupan buat bakal mantu. Comot lagi. Buset dah lu, pelit amat, timang satu doang. Satu doang, tadi di dapur doang juga. Maksudnya satu lagi gitu. Jam berapa sih nih si Popi datang nih ntar? Bentar lagi bang, abang gak sabaran. Nih, ntar kalau si Popi datang, kita bicarain masalah lamaran buat si Rojak ya. Iya. Itu apa tuh? Kedel. Ngomongin sih ngomongin, nyomot lagi. Abang nih. Jak, udah pulang kerja. Sebenarnya gue dari kemarin-kemarin pengen ketemu lu. Soalnya gue punya berita terbaru tentang si Poppy dan si Remon. Berita apa lagi, Mune? Gini nih, Jak. Kemarin temen gue ngeliat si Poppy sama si Remon jalan-jalan naik mobil. Kesian deh lo kalah saingan cemen-cemen. Lu kenapa sih? Gua kasih tahu pacar lu jalan sama orang lain malah ketawa. Lu senang? Aduh, Mune, Mune. Kali ini berita yang lo bawa tuh, Mun. Benar-benar basi, Mun. Lu, Mun. Lu bikin gua ketawa aja sih. Nih, lu dengerin ya. Kalau entu gua udah ngeliat sendiri pakai mata kepala gue, Mun. Kalau si Poppy sama si Remon jalan berduaan. Bener kan? Gue tahu. Kenapa? Tapi sebetulnya gue sedih juga sih, Mon. Gue udah janji mau lari pagi sama Poppy. Gara-gara gue bangunnya kesiangan, akhirnya si Poppy malah pergi sama si Remon. Si Poppy kurang ajar banget ya, Jack ya. Tapi lu kagak boleh diem aja, Jack. Lu kudu beraksi. Kita rencanain pembalasan yang lebih menyakitkan dengan apa yang dia lakukan kepadamu. Bagaimana? Mau sih gue. Beneran? Wah, gue juga mau. Mun, Mun. Untuk kayaknya Poppy itu, Mun.
Bener, Mun. Popi, Mun. Oh, kebetulan, Mun. Ini waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana pembalasan kita, Jack. Iya. Yeah. Sekarang? Iya. Yeah. Oke. Okay. Roja, kamulah satu-satunya laki-laki dalam hidupku. I love you, Jack. Jackie. Kalau gue jadi kembangnya, lu jadi apenye. Jadi tangkainya. Kalau gue jadi buminya, lu jadi apenye. Jadi langitnya. Oh, Rojak, mau cium, boleh enggak? Boleh, boleh. Mau cium dong. Nih. Naik bus kagak naik mobil kan lo? Enak aja lo. Gue belum nyobain tuh busway. Tapi Mun, enak juga ya dicium ame lo. Si Bobi lama amat sih, ini belum datang-datang lo udah lapar gue. Ambil deh ayam. Ah jangan. Orang gue sabaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini pada ngumpul di sini. Waduh, udah gitu makanannya hebat bener lagi. Oh, ayo tahu. Rupanya nenek kejutannya. Dengerin dulu. Ada lagi yang bakal lebih ngejutin lo. Ah, babi nih amannya. Kejutan mulu, kayak anak orang kaya aja, dikasih kejutan terus. Udah, mendingan lu sekarang duduk, sono. Babe lu mau ceritain apa kejutannya? Iya deh, ayo duduk. Ya, dengerin baik-baik ya. Gini, Jak. Semalam kita ke tempatnya Poppy. Nah, udah gitu kita undang dia makan bentar lagi ya. Bener. Ntar lagi udah datang si Poppy ini. Maksudnya babe emaknya ini begini. Kita mau nyelesain masalah lo sama Poppy. Nyak, babe, denger ya. Poppy kagak bakal datang. Lu tenang aja. Dia mah udah janji sama nyak bakal datang. Makanya nyak masak bagus-bagus nih buat dia datang. Dibilangin Poppy kagak bakal datang. Datang? Kagak. Ayah ketemu barusan noh di depan. Pas ayah lagi ngobrol ame si Munah. Udah gitu dia marah. Langsung pulang. Biarin aja. Poppy kagak datang juga kagak apa-apa. Lagian ayah udah benci ame dia. Bener lo udah benci sama dia. Ntar lo nyesel lo. Kagak. Ayah kagak bakal nyesel. Pokoknya ayah benci. Benci, benci. Sekarang ayah mau ngelupain Poppy. Ayah mau ngelupain Popeye alias Poppy. Gimana sih anak lu? Ini berarti emang udah nasib gue deh, rezeki gue nih. Nyomot ayam boleh nih. Kalau mau tanya sono. Gue yang paham mana Pak? Antuk. Halo sayang. Halo sayang, kamu ada di mana? Aku masih di kantor nih. Iya, aku lagi banyak kerjaan. Ya maklumlah, satu minggu ninggalin kantor, banyak kerjaan yang numpuk. Aku udah siapin makan malam loh untuk kamu. Aduh, kamu kenapa repot-repot sih?
Kayaknya aku malam ini pulangnya agak larut deh. Aku udah kasih tahu papa kalau aku telat pulang. Mendingan kamu makan duluan aja ya. Nanti kamu sakit lagi. Jangan marah ya. Aku lagi semangat kerja nih. Ya udah deh. Oke ya, Bon. Bye. Besok atau lusa juga pasti datang bulan. Ya, gue yakin. Gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin banget. Lu kok udah datang sih? Bukannya langsung berangkat kerja. Gimana? Acara makan malamnya romantis kan? Gue bolos kerja malam ini. Banget. Dia tuh emang ngajakin putus tau gak sih Mir sama gue? Jeki gila! Gila tau gak? Pop, lu kenapa datang-datang kok senewan gitu sih? Ternyata gue diundang ke sana buat ditunjukin adegan gila! Gue ngeliat Jeki sama Mona ciuman dengan mata kepala gue sendiri, coba lu bayangin dong Mir! Tunggu dulu. Bukannya diantara mereka tuh udah gak ada hubungan apa-apa lagi? Sama keluarganya sengaja mau nyakitin gue. Jangan ceroboh gitu dong, Pop, memutusin dia. Ntar lu nyesel lagi. Enggak, Mir. Keputusan gue udah bulat. Gue mau putus sama Jeki titik. Kok ada bunyi HP sih? Lu punya HP baru ya? Enggak. Gimana ya? Kok bisa ada di sini sih? Coba bang. Halo? Halo, Mir. Ini Shirley. Handphone saya ketinggalan di kamar kamu ya? Bisa minta tolong dibawain ke sini nggak? Makasih banget ya kalau kamu mau. Sekarang saya ada di ruang tengah. Iya. Terus saya anterin. Shirley. Kevin, saya ikutan nyanyi dong. Kamu ganggu konsentrasi aku, Tom. Really? Hey, rumah kamu kok sepi banget sih? Om sama tante pada kemana? Emangnya kamu gak tahu ya? Mereka tuh semuanya lagi pergi ke undangan. Really? Iya. So, berarti malam ini kita bisa bebas dong, Kevin. Bebas malam ini. Charlie. Kevin. Itu pembantu, tau gak? Miranda, kami percaya. Charlie, apaan sih?
Enggak. Kevin! Enggak. Sekarang kamu ikut saya. Kevin? Enggak. Kevin. Shirley. I got it. Oops. Kamu apa-apaan sih? Kamu harus habiskan malam ini bersama saya, Kevin. Semua dari saya. Hey, kamu jangan buta, Vin. Dia tuh cuma anak pembantu. Ah, sini kunci. Eh. Sama saya malam ini. Dan besok pagi, baru kita panggil tukang buat ngedobrak pintu itu. Itu pun kalau kamu mau keluar dari kamar ini. Come on, babe. Come on. Come to me. Sweetie, come on. Come, 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 come. Kevin. Nyokap gue sama bokap gue kalau gue pergi. Oke, Pop. Mir! Miranda! Apa ya, Mama Bude? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.